Halo YouTuber, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Berbagi Info Channel. Di video kali ini kita akan berbagi lagi kepada teman-teman bagaimana cara beli token listrik atau pulsa listrik di aplikasi Shopee ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman pengguna Shopee yang ingin berbelanja sendiri menggunakan aplikasi Shopee-nya, saya sarankan kepada teman-teman untuk download juga aplikasi Mitra Shopee. Lalu jangan lupa teman-teman tautkan antara aplikasi Shopee-nya dengan Mitra Shopee-nya. Nah, di Mitra Shopee ini memang dikhususkan bagi para penjual pulsa paket data listrik PLN ya teman-teman, di sini sangat banyak. Kenapa saya sarankan ke aplikasi Mitra Shopee? Karena kalau di aplikasi Shopee sendiri itu kita dikenakan biaya admin ya teman-teman. Nah, kalau di aplikasi Mitra Shopee itu tidak ada biaya admin dan kita mendapatkan cashback serta kita juga bisa menukarkan koin Shopee kita sebesar 25%. Nah, ini aplikasi Mitra Shopee saya ini sudah saya tautkan dengan aplikasi Shopee milik saya ya teman-teman. Baik teman-teman, kita langsung saja ke tutorialnya. Sambil menyimak jangan lupa teman-teman tekan dulu tombol subscribe-nya. Nah, ini langsung kita beli ke listrik PLN-nya. Kalau teman-teman sudah mendownload aplikasi Mitra Shopee-nya lalu teman-teman sudah tautkan, teman-teman langsung bisa gunakan aplikasi Mitra Shopee-nya untuk belanja token listrik, pulsa, voucher game dan lain-lain. Nah, kita akan pilih di sini token listrik ya teman-teman. Kalau tagihan listrik, tagihan di rumah teman-teman, kita pilih token listriknya saja. Lalu kita masukkan ID pelanggannya di sini. Kita masukkan dulu. Nah, di sini saya sudah memasukkan ID pelanggannya. Di sini kita akan membeli itu ada yang 20, ada yang 50 dan ada yang 100. Untuk 20.000 itu harganya cukup 20.050 ya teman-teman. Nah, di sini keuntungannya kalau kita menggunakan aplikasi Mitra Shopee ini kita tidak dikenakan biaya adminnya ya teman-teman. Jadi untuk pulsa 20.000 itu kita cukup membayar dengan Rp20.050. Nah, saya kalau di warung kita akan membayar sebesar 22.000 mungkin ke atas ya teman-teman. Nah, langsung kita lanjutkan saja di sini. Nah, ini keuntungannya ya teman-teman, jika teman-teman menggunakan aplikasi Mitra Shopee ini itu teman-teman bisa mendapatkan estimasi koin ya teman-teman. Nah, mulai dari ini saya akan mendapatkan koin 100 koin dan kita juga bisa menukar di sini, menukar koin Shopee kita sini itu sebesar 25% ya teman-teman. Nah, perlu teman-teman garis bawahi untuk di aplikasi Mitra Shopee itu teman-teman bisa menukarkan koin untuk pulsa, untuk token listrik atau untuk segala keperluan yang ada di Mitra Shopee ini, teman-teman bisa menukar koin itu sebesar 25%. Nah, kalau teman-teman mau tukarkan centang saja yang di sini, digeser saja seperti ini, maka tagihan akan berkurang. Kalau tidak ya tetap 20.050 rupiah. Nah, kalau kita centang di sini karena koin saya sedikit, maka saya tidak akan menukarkan koin Shopee saya ya teman-teman. Nah, kalau 50% dari 20.000 ini sekitar 5.000 ya teman-teman, 5.000 koin yang bisa kita tukarkan. Nah, langsung kita bayar sekarang. Saya tidak akan menukarkannya dulu ya teman-teman. Kita bayar sekarang. Kita tunggu prosesnya ya teman-teman. Kita tunggu prosesnya. Nah, pembayaran total pembayaran Rp20.050. Kita langsung bayar ya teman-teman. Kita masukkan PIN-nya dulu. Lalu kita konfirmasi. Oke. Pembayaran selesai dan kita cek. Kita sudah mendapatkan 100 koin Shopee di sini cashback-nya. Ini total pembayarannya sebesar Rp20.050. Kita lihat rincian transaksinya. Ini berhasil ya teman-teman, nomor pesanannya sudah, ini sudah masuk ya teman-teman. Nah, kita simpan sebagai foto. Ini sudah ada ya teman-teman, Storm tokennya sudah masuk. Kita simpan sebagai foto saja. Nah, tinggal kita masukkan ke listriknya ya teman-teman, ke token listriknya. Begitulah ya teman-teman cara membeli pulsa listrik atau token listrik di aplikasi Mitra Shopee.
ini murah ya teman-teman. Jadi untuk pulsa 20.000 cukup membayar 20.050, 50.000, 50.000, 50. Baik teman-teman, saya rasa cukup sekian aja dulu berbagi info kali ini. Ini teman-teman bisa lihat saldo Shopee saya sudah berkurang 3.500 lagi, dan di aplikasi Shopee-nya teman-teman juga bisa melihat di sini, kita refresh terlebih dahulu, dia juga sudah berkurang menjadi 3.528. Nah, itulah ya teman-teman cara membeli token listrik di aplikasi Shopee. Teman-teman silakan download aplikasi Mitra Shopee-nya, lalu jangan lupa ditautkan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.